Assalamualaikum. Okey, aku nak tunjuk kat korang mi sedap Korean spicy chicken. Okay, hari ni aku nak cuba mi ni lah. Okey, dia tulis kat sini limited edition. Okey, untuk penggemar-penggemar makanan pedas, contoh dia ramen, samyang ataupun apa sekalipun yang pedas-pedas lah. Okey, apa kata korang cuba ni? Ni aku baru beli semalam, jadi hari ni aku nak cubalah. Okey, nampak macam ni. Okey. Tengok macam mana dia punya pedas, kick atau tak. Okey. Aku dah siap masak. 2 bungkus masak. Okey. Kat sini dia ada bagi dalam pek kecil tu dia ada minyak, ada bawang goreng, dia ada pedas, dua pedas gila, dua pedas gila dia tu di sini. Satu pedas nikmat, dua pedas gila. Okay, dan satu lagi rasa dia lah. Okay. Oh, masuk hidung. Cili masuk hidung.
Okey. Aku cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Rasa dia boleh tahan, tapi bagi aku tak tak sangat pedas lah. Tak pedas. Kalau dibandingkan di mi sedap dengan samyang, aku rasa samyang lagi pedas. Dia macam ni. Aku main makan ni. Tak pedas pun. Biasa je. Tapi kalau korang nak cuba, boleh beli ya. Boleh cuba. Mana tahu bagi korang pedas. Tapi bagi aku memang tak lah. Jujur aku cakap. Tak pedas langsung. Sedap ni. Memang sedap. Rasa dia ada. Rasa dekat. Dia punya. Apa. Rencah tu kan. Rencah serbuk tu. Orang yang tu yang buatkan dia rasa. Tapi kecewa. Dia tak sepedas yang aku sangkakan. Okay. Siapa-siapa yang nak cuba. Pergilah beli mi sedap apa ni special edition. Bukan. Apa tadi limited edition lah. Spicy Korea chicken. Cubalah. Okey, aku nak makan bagi habis. Bawang goreng. Aku malas nak goreng telur lah. Dia macam kosong macam ni pun tak apa lah. Nanti dapat cuba. Buat kenyang. Lagi sikit. Alhamdulillah licin. Tuhan marah makan membazir. Kita licinkan dia. Okey. Aku dah habis cuba. Tunggu korang pula.